Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam Bantul Kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Jumat 6 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, kita di saat pandemi ini memang sungguh uji nyali. Tidak hanya membutuhkan semangat yang besar, namun juga membutuhkan kecerdikan. Nah, seperti bendahara yang mau dipecat, dalam arti tertentu jelek ya bendahara itu karena berbuat salah lalu mau dipecat. Namun akhirnya Tuhan itu memuji bendahara yang cerdik. Nah, dikatakan dalam Injil, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, semoga di masa pandemi ini kita memang harus semangat, namun juga harus cerdik, cerdas, dan bertindak apik di dalam menjalani masa pandemi ini. Sehingga hidup kita akan menghasilkan kelimpahan, menghasilkan berkat. Nah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang, maaf ya, orang-orang bodoh. Orang bodoh itu gimana? Melakukan hal yang sama, namun berharap hasilnya berbeda. Nah, itulah orang bodoh. Kalau kita tidak pernah seperti itu, kita tidak akan pernah bodoh. Kita melakukan sesuatu yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Kita menambah semangat kita, menambahi dengan kecerdikan, kecerdasan kita, nanti hasilnya berbeda. Terlebih di masa pandemi ini, kita tidak mungkin melakukan hal yang sama dari yang kemarin. Kita harus berani melakukan hal yang beda, supaya hasilnya juga berbeda, terlebih di masa yang sangat spesial, sangat istimewa, masa yang sulit, berat, dan tidak mudah ini. Semoga kita semua mau merenungkan hidup kita ini. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang bodoh karena berharap sesuatu, namun pekerjaan apa yang kita lakukan tetap sama. Semoga kita mau melakukan yang berbeda, bahkan cerdik, sehingga hidup kita berbuah, bermakna, bahkan
bercahaya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.